Dunia Bunsar, ini dia aktivitas aku hari ini. Nah, kebetulan pagi-pagi aku udah masakin buat anak-anak. Nggak lupa langsung bikinin bekal buat anak-anak. Walaupun kemanapun aku tetap bawain mereka bekal biasanya. Nah, lihat Cici diam-diam mau ambil martabak mininya. Eits, tapi harus tetap abisin dulu ya makanannya. Boleh sayang, abisin dulu. Lanjut mau mandiin anak-anak. Setelah itu seperti biasa aku ikutin rambut anak-anak. Tergantung requestnya mereka hari ini mau model apa. Dan gak lupa tetap pakein anak-anak Essential Hair Serum. Selesai. Setelah itu Onyo lagi manja, jadi minta disuapin sambil main tebak-tebakan. Angka. Yeay, tebakannya benar. Setelah itu aku siap-siap ya, pakai lipstick dulu biar gak pucet. Habis itu langsung siap-siap mau pergi sama adik aku. Nah, kita lagi mau pergi refleksi dulu sebentar. Habis itu kita langsung lunch bareng. Lunch santai sambil ngobrol-ngobrol. Nah, setelah itu pulang bareng sama anak-anak kita gambar. Anak-anak gambar, aku sambil mewarnai. Setelah itu seperti biasa makan bareng anak-anak. Habis itu keringin rambut Cici deh. Habis itu beres-beresin anak-anak deh. Selesai deh my life. Besok ngapain lagi ya? Ini anaknya kalau misalnya kita udah last lift, jadi kita udah gak usah jepit-jepit lagi. Karena dia udah lentik, kita tinggal pakein maskara sedikit. Dia udah kelihatan tuh. Tuh. Nah, karena dia udah lentik. Nah, ya kan? Tuh lihat. Walaupun aku belum pakein, dia udah lentik gitu. Jadi tinggal kita sisir-sisir dikit. Nah, udah langsung kelihatan. Kalian bisa langsung cek infonya, last leaf-nya di Runa. Bagus banget, natural. Tenang. Bagus kan?
Oke, ini aku lagi mau treatment di Runa Rich Bro ya buat alis, tapi itu juga bisa kalian lakuin di rumah sendiri sebenarnya. Nah, terus last lift, terus udah kayak gitu regrow ya. Jadi biar bulu matanya itu di stencil biar lebih bagus lagi, lebih lebat lagi. Anak-anak masih main suaranya. Coba dulu sini. Kerasa enggak? Aman. Saya sakit enggak? Enggak.